Wow, Jerry melaju cepat. Sekarang ini balapan yang tak biasa. Lihat semua penggemar ini. Jerry tak baik mengatai Bobby lamban. Hati-hati, Jerry. Oh, tidak. Oh, Jerry. Sepertinya kita butuh bantuan. Tugas memanggil, Carl. Truk super berangkat. Jerry dan Bobby sedikit lebih jauh truk super. Lihat ke sana, dalam air. Air tercemar dengan semua sampah ini. Apa yang akan kau lakukan, truk super? Truk super akan menangani ini, Jerry. Ide bagus, truk super. Ini bekerja. Lihat, Bobby. Tak ada yang perlu ditakutkan. Truk super di sini. Kau akan membantu Jerry? Kau baik sekali. Tapi mungkin kau harus biarkan truk super... Jerry! Truk super, cepat! Bertahanlah di sana, Jerry! Jerry, pegang! Truk super, cepat! Gunakan ST-3000-mu! Pekerjaan rampung lagi dengan baik, truk super. Semua orang aman. Lihat itu, Jerry. Kau bisa bermain ski air. Dadah, teman-teman. Sampai jumpa.
Halo, Bayi Rocky. Apa yang kau tarik? Oh, kau membuatnya untuk hari ayah? Ide cemerlang, Bayi Rocky. Kau sangat kreatif. Oh, tidak. Bayi Rocky, mesinmu ada masalah. Oh, Bayi Rocky kehilangan kendali dan tak bisa menyetir. Kita harus minta bantuan. Halo, Carl. Kami ada keadaan darurat. Bayi Rocky melakukan uji coba penerbangan dengan hadiah untuk ayahnya. Dan tiba-tiba dia kehilangan kendali dan mendarat di tempat kota. Kita harus menemukannya dan lihat apa dia baik-baik saja. Bisa kau bantu kami, Carl? Sempurna. Itu saja, tak ada lagi kertas. Lihat, truk super. Ini spanduk yang ditarik Bayi Rocky di udara. Tapi, di mana dia? Apa itu tadi? Lihat truk super, itu Bayi Rocky. Bayi Rocky, bagaimana kau berakhir di tempat sampah ini? Kau jatuh ke dalam saat tabrakan dengan spanduk? Kita harus melepasnya dari tiang lampu truk super. Bisa kau atur? Terlalu tinggi truk super. Kita butuh bantuan. Kita butuh bantuan yang bisa naik ke sana dan mengurai spanduk. Gadget mana yang akan kau pilih truk super? Ya, sebentar lagi truk super. Itu jalan truk super. Ayo truk super, kau bisa. Ya. Jangan khawatir Bayi Rocky, truk super akan bantu kau memperbaiki spanduk. Ya, Rocky. Truk super ingin tunjukkan kepadamu. Sabar, Rocky. Itu akan berhasil. Oke, Rocky. Berbaliklah. Sebentar lagi, Bayi Rocky. Ini untukmu, Rocky. Hari ini adalah hari ayah. Kau pasti bangga dengan putramu. Kerja bagus, truk super. Kau menyelamatkan hari ini. Aku penasaran petualangan apa yang menunggu kita di episode berikutnya. Oh, jepretan yang bagus, Edna. Hari yang sempurna untuk syuting, ya? Oh, benar.
ini hari olahraga di kota mobil. Au, pasti sakit. Oh tidak, Jerry, ada apa? Bola mengacaukan kabelmu. Kau tak bisa berhenti? Oh tidak. Hai teman-teman, gerakan yang bagus. Bisa aku pinjam Carl sebentar? Carl, Jerry di luar kendali di taman. Dia tak bisa berhenti mengemudi. Sepertinya dia akan jatuh. Bisa kau menolong? Bagaimana menurutmu truk super? Benar. Kamu perlu sesuatu untuk semua medan. Sesuatu untuk off-road, kan? Truk monster itu akan membantu. Jerry, truk super di sini untuk menyelamatkanmu. Truk super, kau harus menghentikannya. Bagaimana kau akan menghentikan Jerry? Kau akan mengemudi di depan dan mengerem? Ide bagus! Terlalu cepat! Truk super, sebaiknya mengejarnya. Jerry, di depan ada jembatan. Kau tak boleh ke sana. Apa? Kau tak dapat memutar roda? Truk super, lakukan sesuatu. Jerry akan menabrak jembatan. Truk super, apa yang kau lakukan? Kau salah jalan. Kau akan menggunakan airbag untuk menangkapnya dari sisi lain? Mungkin berhasil. Ya, Jerry, kau baik-baik saja. Tapi rodamu masih berjalan, benar? Bagaimana kita memperbaikinya? Wow, sepertinya kau sudah beres. Aku senang kau baik-baik saja. Terima kasih karena telah menyelamatkan Carl. Dan terima kasih telah memperbaikinya, Walter. Meskipun itu tak sengaja. Hey Jerry, oke semua? Ya, tenang kawan. Nikmati sisa hari olahraga. Hai Penny, kulihat kau temukan cara menarik membongkar kreasi tersebut.
Bagus. Kerja bagus, Carl. Game ini mengingatkan pada Tetris. Apa kamu tahu permainan ini? Ups, aku berharap itu terjadi. Kau harus perhatikan, kawan. Sepertinya ada yang dalam masalah. Para bayi berpakaian seperti Avengers dan bermain di sekitar terusan. Jembatan itu akan diangkat agar Bobby bisa lewat bawah. Dan para bayi memutuskan untuk melompat. Sayangnya, itu tak berakhir dengan baik. Dan sekarang para bayi terjebak pada ponton yang Bobby tarik. Bobby dipukul dengan palu dan kehilangan kesadaran. Benar, truk super. Kita harus selamatkan dengan cepat. Apa itu, truk super? Kau tak dapat membantu mereka dari sini? Kau harus masuk ke air? Apa yang akan kau lakukan sekarang, truk super? Kau akan tangkap bayi di jaringmu? Kita mulai. Mari lihat bagaimana jaring ini bekerja. Kerja bagus. Para bayi, ikuti truk super sepanjang kanal, oke? Okay? Oh tidak, magnetnya tersangkut di jaring. Kami tak bisa biarkan bayi jatuh ke air, truk super. Ia tak bisa berenang. Apa kau baik-baik saja, para bayi? Hehehe, sepertinya itu menyenangkan, bukan begitu? Oh tidak! Kau bilang bahwa jika kita tak hentikan Bobby tepat waktu, dia akan hanyut ke laut? Ini tak boleh terjadi! Oh tidak! Tak bekerja! Bobby terlalu besar untuk jaring truk supermu! Kau punya ide? Saatnya gunakan ST-3000. Sinar telekinetik. Itu dia. Kau dapat menggunakannya untuk hentikan Bobby. Bobby sangat berat. Tarik lebih kuat. Kau ingin bantu truk super? Tapi bagaimana? Kau adalah Avengers? Tentu saja. Oh, tidak. Truk super kelelahan. Bobby, bangun! Kau menuju laut. Ya, kita melakukannya bersama. Sekarang Bobby dan truk super aman. Truk super benar, para bayi. Kau harus berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu seperti itu. Sangat bahaya. Aku harus katakan bahwa kostummu sangat bagus. Aku terkesan. Hai, Jerry. Mencoba pecahkan rekor kecepatan. Oh.
Tak masalah jika kau tak cepat, Ben. Ada hal lain yang bisa kau lakukan. Kau ingin balapan lagi? Ben, apa itu? Kau ambil tabung energi balai kota. Tabung itu tak dibuat untukmu, Ben. Berbahaya. Lepaskan. Kau tak bisa melambat. Oh, tidak. Carl, kita punya masalah. Ben mencuri tabung energi dan sekarang dia tak bisa berhenti. Terlalu kuat untuknya. Kau harus membantunya. Carl, Ben terlalu cepat. Transformasi mana yang akan kau pilih untuk menangkapnya? Hati-hati, truk super. Carl, kau harus menangkapnya dengan cara apapun. Dia menuju jembatan penutup. Dia akan jatuh ke dalam kanal. Carl, kau butuh bantuan. Gunakan alat khususmu, ST-3000. Hook pengunci? Keren! Jangan panik, Ben. Carl menarikmu agar kau tidak meluncur ke jembatan. Jembatan tertutup. Oh, kau punya sesuatu, truk super? Wow, awas! Wow! Michumu. Kapa. Wow, pendaratan yang bagus. Kau keluar dari bahaya sekarang, Ben. Tabung energi kembali ke balai kota lagi. Terima kasih, truk super. Kau menyelamatkan kota. Mm-hmm.
Edna! 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 Lepaskan headphone-mu! Ada api di sekitarmu! Api menyebar terlalu cepat! Kau butuh bantuan! Kau! Ada kebakaran di taman! Kota butuh keahlianmu! Edna pasti menabrak pipa. Truk super akan berubah jadi apakah untuk singkirkan api ini? Kerja bagus, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Ada sesuatu di sebelah kirimu. Di kanan sekarang. Edna, truk super di sini untuk membantu. Truk super, api menyebar di sekitar taman. Kau akan gunakan ST-3000? Oh, aku tak sabar melihat apa yang akan dilakukannya saat ini. Wow, benar-benar berfungsi. Itu memadamkan api juga. Oh, tidak. Carl, kau harus hentikan api sebelum sampai di sana. Phew, hampir saja. Wow! Aksi mengesankan, Marley. Benar, aku pikir itu cukup untuk satu hari. Kau ingin Marley melompatimu? Oke, okay, senang-senang kawan.